Okay, hari ini mau buat brownies. Bahan-bahan yang diperluin, yang dari kita cuma telur 1 butir, sama air 3 sendok makan, sama minyak 110. Nah, minyaknya kan minyak sayur situ, tapi kita pakainya coconut oil. Iya, 110. Ada wes guestnya hari ini. Mari kita mulai. Pertama-tama, potong pembungkusnya. Dibungkusnya udah gak disuruh nambahin apa-apa, cuman kita pengen bereksperimen. Karena aku tuh kayak keseringan nambahin ceres dan jauh lebih enak gitu loh jadinya. Kupas telur. Kupas telur. Kupas telur. Kemasannya sih pakai spatula doang, cuman kayaknya tambahin minyak agak. Oh, jangan segitu. Iya kan formalitas, Mbak, aku bilang. Tapi ini sih benar-benar kalau kalian anak kos gitu, wes kayak gampang banget sih, kayak nggak perlu pakai mixer, nggak perlu pakai tuh ya ribet-ribet deh, cuma butuh baskom doang. Baskom sama udah spatula, spatula sama tempat ginian. Oh, ya, paling itulah. Sembari si Ica ngaduk, aku buat ini ya. Iya, diolesin. Iya. Ini harus pakai margarin ya, margarin aja lah kan biar enggak nempel doang kan. Karantina day berapa? Ih, lebih. Iya. Iya dong. Lah, Cece terakhir yang pulang dari Surabaya? Oh, itu dari Surabaya. Iya dong. Ih, belum 14 hari. Belum 14 hari. Belum. Udah belum? Belum tahu. Kalian pada karantina juga enggak? Harus karantina ya, biar kita stop corona ini. Corona iblis kesel. Setiap batuk, setiap batuk kita pip corona. Tapi kalau misalnya dibanding corona sama santet-santet Indonesia, sereman santet tau. Aduh, tunggu bentar, keringet. Sampai mandi. Yeay, ini sudah tercampur rata dan sekarang aku pengen masukin ceresnya. Tapi harusnya ceresnya itu di melted kayak di steam. Serius? Tapi okay lah ya. Gak usah bikin kayak ya udah aneh gak jadi. Enggak lah. Enggak kan? Kayak biasa. Biasa aja. Itu juga dia mau sendiri kan pas kita panggang. Pedein aja guys. Ini by the way itunya udah di itu ya. Ovennya udah di apa? Udah dipanasin dulu. Aku juga ini kira-kira doang sih. Ini siapa? Pokoknya ini kita gampang banget bikinnya ya udah pakai feeling kira, aja. Pakai feeling aja. 225 gram berarti kalau misalnya kalau nggak jadi kita masukin ya 35 gram sih emang tahu 35 gram kan pakai feeling kalau segini 225 berarti kalau 35 ya segini lah ya hehehe kamu itu ya apa cakui cakui Ica Queen. Ada yang kurang ya kalau Ica Queen. Selesai. Aku gantian anaknya pegel. Pegel guys. Pegel guys. Oh dia jadi kental gini ya. Tuh. Eh lucu dia kayak berindil-berindil gitu. Iya, ada sesnya dari sarasnya. Oh iya. Saras kok aku bilang meses. Sama-sama sama aja meses. Apa meses tuh bahasa orang tua? Anak milenial juga ngomongnya meses kan? Iya, meses. Wah, kayaknya yummy sih dari wanginya juga kayak aduh as. Coba mereka bisa minum wanginya. Iya, wangi banget ya. Masih. Iya, wangi. Terus kita pakai coconut oil jadinya lebih less kalori enggak sih? Betul. Kalau pakai minyak sayur, minyak sayur tuh artinya minyak biasa ya? Iya, minyak yang buat goreng ikan, goreng ayam. Kan
healthy banget. Iya, kita kan anaknya healthy. Walaupun ya udah makan kayak gini. Mencoba aja buat healthy ya, meminimalisir lemak-lemak bandel. Wow, yum. Nah, kita mau nambahin keju. Parut. Oh, iya, kejunya belum disiapin. Bentar. Lupa guys. Lupa guys. Mari kita parut. Dari parut aku mau ngambilin masak. Ya anak SD. Selesai. Guys, kayak gini hasilnya. Mari kita masukin. Open. Ini tuh open kompor gitu loh. Apinya tuh di bawah. Aku gak nyalain api atas takut hangus. Tunggu dulu deh. Oke. Finger cross, semoga jadi. Oh, jadi guys. Iya lembek, sininya tuh kayak lembek-lembek gitu. Ini nih yang sini, ini kan. Eh tapi yang sini lebih keras daripada. Eh nggak deh, ini lebih lembek, ini lebih keras. Nggak tahu berapa kompor, tapi ini lebih dari kayak puding. Jadi udah keluar dari freezer, jadi kayak ice cream ya, tapi enak ya. Enak, kayak enak. Chocolate bites. Iya. Walaupun kayak gini.